Mau berangkat lo? Iya, sekarang gua harus tepat waktu. Hebat lo ya, sekarang kerja di bank. Iya dong. Gua mau nanya dong, kalau minjem di bank, jaminannya apa? Surat-surat berharga, Mimin. Lo ada surat rumah? Oh. Emang lo mau ngajuin pinjeman? Nanti gua bantu deh. Iya sih, tapi gua gak punya surat-surat berharga. Satu-satunya yang berharga yang gua miliki, no. Si Dingdong, bisa gak gua jadiin jaminan? Muka gile lo. Bini lo kemana sih si Mimin? Lagi ke dokter, dia sakit. Sakit apaan sih? Tahu bengong mulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata dokter? Kata dokter cuma stres, Bang. Terus lo dikasih obat apa? Kata dokter obatnya sih jalan-jalan, Bang. Ya udah, Bang, kita jalan-jalan ke Bali apa ke Singapura? Ya udah, kita jalan. Hah? Kemana, Bang? Ke dokter lain aja. Belum beres ngurus cucian. Belum lah, Nyonya. Beliin pisang goreng, ada tamu. Udah, nyucinya ntar aja. Ini ada uang 100 ribu. Beli pisang goreng 50. Kembalinya buat lo 50. Oke deh kalau begitu. Lama bener sih lo. Pisang gorengnya tutup, Nyonya. Orangnya pulang kampung. Nih duitnya. Loh, kok jadi receh? Mana 50 ribu? Tadi kan uang saya 100 ribu. Loh, Nyonya bilang kembaliannya buat saya. Tapi pisang gorengnya mana? Salahin tukang pisang gorengnya, Nyonya. Kenapa tutup? Udah, mau ngurusin jemuran. Ciplu, tadi gue baru kenalan sama cewek di Facebook. Gue udah dapet nomor teleponnya, tahu? Telepon ah. Halo? Halo cantik. Maaf, siapa ini? Abang Dingdong nih, yang tadi baru kenalan di Facebook. Oh, Bang Dingdong, ada apaan? Lagi ngapain nih? Lagi benerin tanaman, abis itu mau sholat. Wanita soleha. Idaman abang banget. Abang Dingdong bisa aja. Mau, abang imanin. Atau mau abang sholatin? Ih, abang kok gitu sih? Canda, biar gak kaku. Nggak pilih keduanya deh. Harus pilih dong salah satu. Ya udah, tapi jangan tersinggung ya. Pilih disolatin aja deh, daripada hidup sama elo. Hah?